Insya Allah, Insya Allah, hatlaqi at-tariq. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah membangunkan kita pada hari ini dalam keadaan beriman, mematikan kita pada malam harinya juga dalam keadaan beriman, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar tetap menjaga iman itu dalam diri kita, karena ketika sudah hilang iman itu maka tidak ada yang penting bagi kita, baik kesehatan ataupun waktu luang. Maka kita menyaksikan betapa banyak orang yang Allah berikan waktu luang namun enggan beribadah kepada Allah, dan betapa banyak Allah berikan orang-orang yang sehat namun orang-orang sehat itu justru mengkufuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesehatan, kesempatan yang diberikan kepada kita, lalu kemudian menambahkannya dengan hidayah. Dan dengan hidayah itu mudah-mudahan kita termasuk orang senantiasa beribadah, menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap harinya, sampai dengan kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau juga telah mengajarkan keimanan sejati pada diri kita, yaitu keimanan yang tidak tergoyahkan dengan ancaman-ancaman, tidak tergoyahkan dengan hilangnya nyawa, tidak digoyahkan dengan kurangnya harta, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya pada amal-amal ibadahnya namun juga pada setiap amal-amal yang berkaitan dengan sosial dan politik, karena kita yakin bahwa Rasulullah adalah contoh terbaik dalam segala hal termasuk dalam hal-hal yang tidak dianggap penting oleh manusia. Alhamdulillah, iman filas yang dirahmati Allah, kita masuk dalam bab orang yang paling baik ahlaknya, tapi sudah sampai pada ahlak-ahlak yang tercela di dalam Islam, dan kita sampai pada ahlak tercela nomor 2, yaitu adalah tidak menepati janji atau ikhlaful wa'di. Halaman 283 ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiq thalathun, bahwa sesungguhnya tanda-tanda munafik, tanda-tanda orang yang nifak, tanda-tanda orang yang nifak itu ya berarti yang ini ya munafik ya, orang-orang nifak itu kan munafik. Ayatul munafiq thalathun, ada 3 buah. Idza haddatsa kadzaba, ketika dia berbicara, ketika dia menceritakan sesuatu maka itu adalah kebohongan. Wa idza wa'ada akhlafa, dan ketika dia berjanji maka dia mengingkarinya. Wa idza tumina, dan ketika dia diamanahkan sesuatu khana, maka dia berkhianat. Ini adalah yang dimaksud dengan ciri-ciri orang yang munafik. Yang dimaksud dengan nifaq atau kemunafikan dalam hadis ini adalah nifaqul amal, bukan nifak dusta atau nifak akidah. Nifak amal hukumnya haram, maksiat, tidak mengakibatkan kekufuran. Sedangkan nifak dalam akidah jelas merupakan kekufuran. Semoga kita dilindungi oleh Allah. Apa yang dimaksud dengan nifak akidah? Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ketika menjelaskan 3 kelompok yang Allah berikan Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kelompok pertama adalah orang-orang yang bertakwa setelah dia diberikan Al-Quran. Ini adalah kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini adalah yang kedua, yaitu adalah orang-orang yang kafir,
Yang pertama orang-orang yang beriman, bertakwa. Yang kedua adalah orang-orang kafir. Jadi ketika dia dihadapkan dengan ayat-ayat Allah, sawan alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Maka percuma saja ketika kita menyampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah, mau kita sampaikan, mau kita tidak sampaikan, mereka juga tidak beriman. Jadi ada orang yang ketika menerima Al-Quran itu berpikir, lalu mendapatkan hidayah, ini tipe pertama. Yang kedua, mereka menutupi diri mereka. Jadi sawan alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim. Itu adalah maknanya Allah menutup ala qulubihim, terhadap hati-hati mereka, terhadap jiwa-jiwa mereka, terhadap akal-akal mereka. Kenapa? Karena mereka sendiri menutup diri mereka sendiri. Makanya namanya kafir. Kafir itu artinya adalah menutup. Orang yang menutup. Kafir, lalu kemudian diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi cover. Cover artinya tutup. Contoh misalnya buku ini punya cover. Nah ini kalau misalnya covernya kelihatan, berarti isinya gak kelihatan. Ini cover. Maka orang-orang yang menutup dirinya disebut dengan kafir. Maka orang kafir adalah orang yang menutup dirinya, orang yang mengingkari terhadap sesuatu. Nah itu adalah dua. Yang ketiga, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada orang-orang yang kemudian mereka mengaku bahwa dirinya beriman pada Allah dan hari akhir, namun dirinya tidak beriman sesungguhnya. Inilah yang disebut dengan orang munafik. Nah maka di situ adalah munafik yang bersifat akidah. Itu jelas kufur. Fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang kayak gitu itu berada di dalam keraknya neraka. Nah, sedangkan nifak amal atau nifak yang berarti menyelisihi, ini adalah sebagaimana kita lihat ayatul munafiq salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ini adalah nifak amal. Jadi itu juga tetap sesuatu yang tercela dan terlarang. Yang ketiga, berkata kotor dan buruk atau al-fahsyu wal-badha'ul lisan. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahlan ya Aisyah, alaiki birrifq wa iyyaki wal-unfa wal-fuhsha." Lalu Rasul berkata, "Mahlan, pelan-pelan wahai Aisyah. Pelan-pelan wahai Aisyah. Alaiki birrifq." Sesungguhnya bagi engkau harusnya ada sifat rifq. Rafiq itu lemah lembut. Lemah lembut, pelan gitu kan ya. Itu lawannya keras, lawannya syidda. Ar-rifq. Wa iyyaki, dan padamu juga harus ada wal unfa wal fuhsya. Padamu itu harus ada menjauhkan diri daripada sifat unfa, sifat keras, sifat fisik. Wal fuhsya, dan keji, jelek. Sudah saya katakan bahwa fuhsya atau fahisya ini adalah perkara-perkara yang sudah disepakati kekejiannya, yang orang itu merasa jijik dengannya. Siapapun itu, walaupun dia gak beragama, itu sudah pasti merasa jijik dengan itu. Contoh misalnya ngadu domba, itu fahisya. Zina, itu fahisya. Apalagi mengganggu istri orang, itu fahisyah. Jadi itu adalah barang-barang yang Allah sampaikan fahisyah. Itu adalah perkara-perkara memang semua orang sudah menyepakati bahwa itu adalah sesuatu yang sangat buruk sekali, bahkan orang gak beragama pun begitu. Juga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mah ya Aisyah, fa innallaha la yuhibbul fahsya wattafahush." Aduh Aisyah, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai kata-kata kotor dan perbuatan keji. Maka kita menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan keji dan kata-kata yang kotor. Dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syarran nasi manzilatan 'indallahi man tarakahu aw wada'ahu an-nasu ittiqa'a fuhsyi." Sesungguhnya manusia paling jelek kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang dijauhi manusia karena takut akan kejahatannya atau kekasarannya. Jadi kalau antum dijauhi karena antum benar itu bagus. Tapi kalau antum dijauhi karena antum itu kasar, omongannya jahat, omongannya itu jelek, kotor, nah itu adalah
sejelek-jeleknya manusia. Karena ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang sering memasukkan manusia dalam neraka ada dua, yaitu adalah lisan dan kemaluan. Jadi kalau seandainya orang itu menaruh kemaluannya sembarangan, itu sama kotornya seperti orang yang ngomong sembarangan. Jadi artinya ketika dia ngomong sembarangan itu, dengan dia naruh kemaluannya sembarangan itu ya sama jahatnya sebenarnya. Karena itu dikelompokkan menjadi lisan dan kemaluan gitu loh. Nah, juga kemudian dari Iyad bin Himar Al-Majashi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari khutbahnya, "Wa ahlun nari khamsatun." Dan sesungguhnya bagian daripada penduduk neraka ada lima golongan juga. Salah satunya adalah apa? Washingzirul fahash, yaitu adalah orang yang buruk sekali perangainya, orang yang keji perangainya, orang yang curang perangainya. Juga bersabda Rasulullah dari Abu Darda, "Wa innallaha la yabghudul fahishah." Sesungguhnya Allah itu akan murka terhadap al-fahishal badhi, terhadap orang-orang yang keji perangainya dan buruk tutur katanya. Al-badhi, kata-kata badhi ini diperuntukkan khusus untuk orang yang kotor kata-katanya. Untuk orang yang kata-katanya penuh dengan apa ya, laknat, penuh dengan cela, itu adalah al-badhi. Suka ngomong kebun binatang gitu kan ya. Suka ngomong ya segala macam lah yang kotor-kotor. Ya yang sering kita dengar lah kalau di luar-luar itu. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u minal iman." Sesungguhnya rasa malumu itu termasuk bagian daripada iman pada dirimu. Rasa malu itu bagian daripada iman. Wal imanu fil jannah, dan sesungguhnya keimanan itu pasti berada di dalam surganya Allah. Wal badza'u minal jafa, dan sesungguhnya al badza atau al badzi atau yang dinamakan dengan perkataan-perkataan kotor itu minal jafa, itu bagian daripada perkara yang membangkang kepada Allah. Dan al-jafa wal-jafa finnar, dan sesungguhnya pembangkangan itu tempatnya di neraka. Berarti di sini Rasulullah membandingkan face to face, head to head antara iman dengan badhi, antara keimanan dengan perkataan kotor. Alhamdulillah. Nah, sehingga yang bisa kita lihat apa? Orang yang beriman itu terjaga kata-katanya. Orang yang menjaga kata-katanya insyaallah akan beriman. Karena kalau orang beriman itu tidak akan berkata-kata kotor. Apa kemudian buktinya? Nah, ini hadis yang berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Laisal mu'min bit-ta'an." Sesungguhnya orang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, bukan orang yang suka melaknat. Sesuai ya dengan hadis yang tadi ya. Walal'an, tidak juga dia suka melaknat. Walafahish, dan juga dia bukan orang yang suka berbuat kotor, berbuat keji. Walal badzi, dan juga suka berkata kotor. Jadi sudah jelas ya bahwa orang yang beriman itu tidak akan berkata kotor. Gampangnya kenapa ya? Karena dia malu. Orang malu itu kan bagian daripada iman. Nah, bagaimana bisa ada orang berkata-kata kotor tapi kemudian enggak malu? Nah, zaman sekarang itu orang-orang merasakan enggak begitu ya. Hanya gara-gara dia di belakang monitor, jadi berani ngomong dari belakang monitor. Kalau zaman dulu kan berani ngomong dari belakang. Jadi kalau sana orangnya enggak ada dia ngomong, kalau orangnya ada dia enggak ngomong. Kalau sekarang di balik monitor dia ngomong, komentarnya pedes, komentarnya cela, komentarnya jelek, tapi ketika ketemu baik gitu kan. Nah, ini sama. Nah, jadi adalah orang-orang seperti ini yang suka mencela, melaknat, berkata keji, berbuat kotor. Ini bukan bagian daripada mukmin. Laisal mukmin, bukanlah termasuk mukmin. Rasul tidak mau mengakui mereka. Kenapa? Karena keimanan itu bertolak belakang dengan al-jafa. Keimanan bertolak belakang dengan pembangkangan, dan pembangkangan itu adalah al-badhi, berkata yang kotor. Bagaimana kalau berkatanya enggak kotor tapi dibuat-buat? Ini sama. Jadi hati-hati, seorang mukmin itu tidak pantas berbuat yang keempat ini, banyak bicara dibuat-buat atau asar-sarroh. Dari Mughirah bin Syu'bah dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha karihalakum thalathan."
Sesungguhnya Allah membenci pada diri kalian tiga perkara. Qila wa qal. Maka kemudian yaitu adalah qila wa qal, katanya dan katanya banyak berbicara, qila wa qal, ngomong gak jelas. Jadi bukan sebenarnya artinya bukan banyak berbicara ya, tapi qila wa qal itu adalah antum itu ngutip itu sembarangan itu loh. Qila wa qal. Qila wa qala bla 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 bla. Katanya sih, nah gitu lah kira-kira. Katanya sih, katanya sih, katanya sih. Nah, qila wa qal yang pertama, jadi kalau misalnya antum dapat satu hal itu jangan main sebar aja. Karena kenapa? Dalam hadis yang lain kan sudah bisa kita ambil ya. Cukuplah seseorang dikatakan penipu apabila dia meneruskan segala macam perkataan yang sampai kepada dia. Jadi kalau antum dapat WhatsApp gitu kan, tiba-tiba antum forward, nah itu adalah cukup antum sebagai orang yang pendusta itu tadi. Qila wa qal gitu kan, apalagi ya zaman sekarang nikah muda sebar semua. Aduh. Kadang-kadang saya tuh apa namanya, kok orang-orang ini nggak ada yang mikir tentang seperti apa namanya ya, mikir sedikit lah tentang hal seperti itu. Perkara-perkara qila wa qal itu berbahaya gitu kan ya. Tapi ya memang problemnya itu zaman sekarang. Problemnya itu ya, orang peduli dibilang kepo gitu kan ya. Orang ingetin dibilang iri gitu kan ya. Orang apa namanya, orang yang gak peduli gitu. Misalnya kita cuekin dibilang ya kita cuek, gak peduli. Ini memang salah sih zaman sekarang. Nah, perkara-perkara seperti ini kenapa kemudian yang menjadi kita lihat kenapa berbahaya? Jadi gini loh maksud saya, ketika kita mendapatkan sesuatu, kan sudah saya sampaikan berkali-kali ya, pertama kita mendapat sesuatu yang kita pikir itu pertama informasi ini benar atau tidak, itu yang pertama. Kalau sudah tidak benar, sudah hentikan, jangan disebarkan. Tahu dari mana benar atau tidak benar? Ya ilmu. Makanya kan Allah katakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan ikuti segala sesuatu yang tidak ada ilmunya. Kalau seandainya kita lihat sesuatu itu benar, maka kemudian kita akan bisa jadi kita teruskan, tapi belum tentu kita teruskan. Benar, oke, ini benar. Yang kedua adalah kita melihat dulu perkara ini bermanfaat nggak buat orang lain. Itu yang kedua. Kalau seandainya bermanfaat buat orang lain, yang ketiga kita berwenang nggak untuk memberikan berita itu pada orang lain. Nah, jadi itu ada tiga. Jadi pertama adalah benar atau tidak, kedua bermanfaat atau tidak, ketiga apakah kita ini kemudian dengan berita itu kita punya wewenang. Kalau kita tidak punya wewenang, ya kita tidak boleh menyampaikan walaupun berita itu benar dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, misalnya kemarin kayak saya kemarin pergi ke Jogja itu, kemudian saya sampaikan begini. Anak muda zaman sekarang, ini adalah anak muda yang terlalu banyak disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Karena seorang laki-laki itu harusnya memulai sesuatu yang harusnya bisa diselesaikan. Lah kalau nggak bisa diselesaikan ya jangan dimulai, antum nekat namanya bunuh diri gitu kan ya. Contoh misalnya belum lulus kuliah terus ngomongin segala macam tentang cinta dan sebagainya, terus ada yang nyanggah pas kemarin itu di Jogja, tapi saat itu kan bagian daripada persiapan. Iya betul, bagian daripada persiapan, cuma antum itu persiapannya gimana dulu lah. Terus gimana persiapan nikah? Akidah aja belum beres gitu maksudnya. Gimana persiapan nikah? Dakwah aja belum selesai, terus ngomong ini uhibbuki villa dari Hong Kong gitu. Ini uhibbuki villa itu aku mencintaimu karena Allah bagi perempuan, atau ini uhibbuka villa itu bagi laki-laki, itu baru bisa aku ucapkan kalau aku sudah mencintai Allah lebih daripada segala-galanya. Lah gimana bisa aku bilang ini uhibbuki villa, antum dakwah aja ndak gitu kan ya. Antum udah ngerti sirah nabawi aja belum beres gitu kan ya. Betul, kita harus siap-siap, tapi ini banyak persiapan yang lain loh, yang tuh belum selesai ini dulu. Maksudnya gitu loh. Kenapa kemudian kita berbicara tentang yang lain-lain dulu? Sementara berkata ini uhibbuki fillah atau ini uhibbuka fillah itu mengharuskan antum mencintai Allah lebih besar daripada yang lain, lebih lama daripada yang lain, dan lebih banyak daripada yang lain. Itu loh maksudnya. Jadi artinya ya terus kan enggak apa-apa saat itu kan yang nikah 17 tahun itu. Ya enggak itu kita enggak bahas dengan dia, kita bahas kita itu loh. Ya dia itu urusan dia, mungkin biasanya menurut bapak dia itu urusan dia. Tapi yang lain itu loh, yang lain itu loh, gimana orang-orang ketika misalnya kesempat banyak tentang perkara itu, lalu coba lihat anak-anak sekarang kayak apa gitu kan ya. Lihat anak-anak sekarang kayak apa, suami istri gitu kan ya. Akhirnya ketika mereka nikah itu kayak pelampiasan
apa ya, pelampiasan pelampiasan sosial. Jadi nikah itu cuma untuk menunjukkan pada orang lain gitu loh. Itu saya tuh jadi apa ya, jadi miris gitu loh. Jadi nikah itu supaya tuh bisa memuaskan orang lain, padahal nikah itu untuk memuaskan diri sendiri. Bukan memuaskan orang lain gitu loh maksudnya. Tau enggak? Jadi saya tuh banyak ngeliat orang itu ya, ngebet banget nikah ya. Setelah nikah tuh cuma tuh gini dong. Pegang suaminya terus gini, terus di foto, terus alhamdulillah sudah halal gitu ya. Cuma gitu doang, cuma buat yang iri. Nah jadi hidupnya tuh hidup untuk orang lain gitu loh. Terus aku gak bayangin Yudi dulu kayak apa gitu kan ya. Ikan pelaminannya pakai buku gitu kan ya. Terus gak bisa foto-foto mesra karena gak ada kamera gitu kan ya. Ya itu gitu loh. Nah tapi kalau kita ngomongin kayak begitu, terus orang bilang, ala dia mah iri aja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi maksudnya gini loh maksudnya, ya mbok ya bener dulu dakwahnya, kontribusi dulu dalam Islam. Anu tunjukin lo, anu tuh manusia betul gitu loh, bahwa anu tuh mencintai Allah betul. Ya bikinlah sesuatu dulu, beres dulu kelompok satu gitu kan ya, beres dulu kelompok dua, ngisi halaqah dan sebagainya. Nah itu baru kemudian ya kita baru ngomong tentang ini uhibbuki fillah. Aku mencintai engkau karena Allah. Kontribusi dulu gitu loh maksudnya dalam Islam. Lah ini kemudian ini uhibbuki fillah, terus setelah itu ya selesai. Kita lihat ya, ya lihat di sosial media kan begitu. Sudah love lover begitu ya, langkah dakwahnya gak ada. Paling cuma narsis di sosial media. Jadi dia nikah tuh untuk orang lain sebenarnya. Jadi untuk kepuasan orang lain, untuk buat kemudian iri orang lain ya. Tapi balik lagi mantan. Nah iya, ya saya begitu. Buat iri mantan gitu kan ya. Apa namanya, lihat nih gue ini sekarang gitu kan ya. Gue udah kaya, gue dapat yang lebih cakep daripada lo kan gitu kan ya. Gue dapat lebih soleh daripada lo. Ya kalau saya lihat sih begitu ya. Jadi kalau lihat beberapa orang-orang di Instagram ini nikah ngebet banget. Tapi teman-teman sekalian, yakin deh, kalau nikah itu nggak ada tujuan dakwah tuh, ya sudah bingung kita nikah itu apa. Kan segala sesuatu ada batasnya. Makan bakso berapa sih antum kuat? Terus antum kuat gituan berapa banyak sih? Antum kuat foto-foto narsis kayak itu sampai berapa lama sih? Gitu maksudnya, peluk-pelukan kayak itu dan sampai berapa lama sih, bosen gak kayak begitu gitu loh. Artinya ya saya lucu aja dengan orang-orang yang mengumbar ya, mengumbar. Bukan gak boleh, boleh, ya memang itu halal, tapi kan gak semua halal kan boleh untuk diumbar. Apa maksudnya? Termasuk ciuman depan umum itu gak boleh diumbar. Itu perkara-perkara yang bersifat apa ya, pribadi. Ya tapi memang kalau seandainya kita melihat ya memang ada benernya juga bahwa kedewasaan itu datang daripada umur. Memang umur itu nggak bisa diganti. Artinya gini, contoh kayak begini misalnya. Ngomong-ngomong, mohon maaf banget. Ini contoh. Contoh ya, saya megang tangannya istri boleh nggak? Boleh. Yang lainnya boleh nggak? Yang lainnya boleh nggak saya pegang? Boleh nggak sebagai seorang suami? Boleh. Jangan kan yang lainnya, apapun boleh kok. Pertanyaannya kalau saya pegang yang lain-lainnya istri saya terus saya upload, kira-kira ya boleh nggak? Jelas. Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh, itu eksploitasi seksual namanya bro. Rasulullah itu melarang, gitu kan ya, segala sesuatu yang terjadi di ranjang itu dipublikasi. Nah artinya gini, ciuman itu bukan perkara yang terjadi bukan yang di umum gitu maksudnya. Kalau cium kening doang gimana Ustaz? Ya itu sama, eksploitasi gitu loh maksudnya. Nah jadi ya saya berharap antum nggak jadi orang-orang kayak gitu ya, artinya nggak jadi orang-orang yang apa ya, nafsuan gitu loh maksudnya. Jadi perlu memberitakan semua orang ya, terutama belum nikah ini loh, jangan sampai antum nanti sudah nikah tuh tiba-tiba istri antum kuantum gitu, terus dibuat gagal saya kali itu ya. Ini kan perkara ini kilawakol yang gitu ya, buat orang stres kan ya. Atau kemudian ya segala macam lah kayak kekinian gitu loh maksudnya. Jadi kalau antum lihat Instagram ini peningkatannya banyak sekali loh. Mulai dari bulan-bulan terakhir ini, semenjak ada satu pasangan itu yang kemarin sebelumnya, yang sekarang yang booming ini, satu pasangan kemarin booming banget, mana-mana dia ada ketawa-ketawa terus ya gitu-gitu deh. Jadi mengubah romantisme di depan umum. Jadi ujung-ujungnya apa? Orang-orang yang melihat itu, ya sudah itu yang menjadi tujuan kepalanya. Saya tuh mau ngaji apa supaya bisa jadi kayak dia, bisa nikah. Makanya saya gak suka ketika
saya misalnya foto sama Umu Ali lah, saya tampilin misalnya, yang saya inginkan kan bahwa ini loh, kalau kamu ngaji, kamu tuh rumah tangganya akan bagus. Lalu orang bilang, iri, pengen jadi kayak Umu Ali lah. Saya bilang, jangan gitu juga pikirnya, emang saya gak pernah ribut apa? Itu kan ya, saya gak pernah marah apa sama Umu Ali lah. Enggak juga gitu, maksudnya adalah ini keluarga yang realistis gitu loh. Keluarga yang realistis itu bukan keluarga kayak di ya, film-film gitu loh. Tapi nanti kalau kita mau gitu dibilangin iri. Tapi ngapain iri kan gue lebih kaya, gue lebih cakep, apa iri gitu aja. Ya jadi kira-kira gitu, cuman ya memang susah pasangan aja buat sekarang nih. Bingung saya juga. Baik, yang kedua, kila waqal. Jadi apa namanya, katanya dan katanya, kila waqal. Dikatakan dan katanya itu jangan ya, jangan perbanyak yang kayak gitu-gitu. Gak usah disebar yang aneh-aneh, kila waqal. Yang kedua adalah wa idha'atul mal, dan sesungguhnya adalah menyia-nyiakan harta atau tidak menggunakan harta itu sebagaimana mestinya. Enggak ada masalah untuk beli sound system yang gede gitu kan ya. Tapi masalahnya kalau seandainya kita misalnya berbuat untuk sesuatu yang lebih baik, tentunya itu didahulukan. Wa kathratas su'al, dan juga banyak pertanyaan dalam perkara-perkara tidak perlu dipertanyakan. Ini kebiasaannya Yahudi. Jadi kalau sudah dijelasin itu banyak tanya. Mending banyak tanyanya kalau perlu. Ini banyak tanya cuma untuk ya sekedar tanya aja. Potong sapi. Lah coba kalau dilakukan kan selesai. Lah ini gara-gara dia tanya apa? Waalaikumsalam. Dia tanya lagi. Tolong kami dijelaskan seperti apa bakorohnya. Karena kami masih syubhat bakoroh itu kayak apa. Dijelasin warnanya segini. Gitu kan ya, tidak lebih harus kemudian tidak besar tidak kecil gitu kan ya, tapi yang sehat. Tanya lagi gimana kemudian bentuknya, kami masih nggak jelas. Ujung-ujungnya pusing kan nyarinya kan. Itu maksudnya harus apa namanya, harus anak sapi gitu kan ya, yang warnanya agak kemerah-merahan gitu kan ya, yang kemudian badannya begini, yang kemudian bentuknya begini. Coba kalau misalnya dipotong dari awal, lah kan nggak susah kan atau kan. Maka ada tanya yang bikin susah, ada tanya yang nggak bikin susah. Contoh misalnya, antum pergi ke sana lalu bilang, sorry, misalnya contoh, antum pergi ya ke tempat ustadznya ini lalu bilang bahwa ada salam dari Felix. Antum bilang perginya jam berapa? Pakai angkot, pakai sepeda atau pakai motor? Gitu kan ya? Lalu ngomongnya gimana caranya? Antum nyusahin diri sendiri itu namanya. Jadi banyak tanya nggak dilakukan. Kasroh tasual. Lalu di mana bagian daripada tasaroh? Nah ini ada lagi yang di bawah. Inna min ahab bikum. Sesungguhnya bagian daripada ahab bikum ilaiya. Sesungguhnya aku yang paling cinta dengan kalian tuh perkara-perkara yang paling sukai. Wa juga wa akro bikum minni, dan juga paling dekat dengan umat jelisan yaumil kiamah. Tempat duduknya di yaumil kiamah. Ahasinakum akhlaqan, yaitu adalah yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Wa inna abghadakum, dan sesungguhnya paling jauh daripadaku ilayya. Wa ab'adakum minni majlisan yaumil qiyamah, dan tempat duduknya paling jauh daripadaku di yaumil qiyamah. Atharuna wal mutasyaddiquna wal mutafaihiqun. Jadi yang paling jauh itu siapa? Kalau yang paling dekat adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling jauh adalah as-sarun. Yang dua al-mutasyaddiqun. Yang ketiga al-mutafaihiqun. Al-mutafaihiqun. Jadi siapa itu as-sarun? Orang memaksakan diri dan memperbanyak perkataan. Yang kedua al-mutasyaddiqun. Orang yang bicaranya kesana kemari tanpa kehati-hatian dengan tujuan meyakinkan orang lain. Mutasyaddiqun. Mutafaiqihun, orang yang sengaja memperluas cakupan dan pembicaraan dan membuka mulut mereka dalam pembicaraan tersebut serta memfasifasikan bahasanya dalam pembicaraan. Contoh, Ustaz, saya mau bertanya, apakah degradasi-degradasi moral yang terjadi pada zaman sekarang akan membuat infiltrasi-infiltrasi terhadap keimanan itu semakin nyata, dan apakah akan membuat reduksi terhadap segala macam gitu lah pokoknya. Nggak ada lah nanya ke saya gitu loh. Jadi kan itu kan nggak penting gitu loh maksudnya. Anu untuk apa sih pakai kalimat-kalimat keren kayak gitu supaya kelihatan intelek gitu ya ketika anu bertanya gitu ya. Maksudnya ya
enggak perlu maksudnya seperti itu. Jadi memfasih-fasihkan bahasanya dalam pembicaraan, memfasih-fasihkan kata-katanya dalam pembicaraan. Ini tiga ini kan sepaket. Ya sepaket kayak orang-orang zaman sekarang itu. Jadi orang tuh kalau ngomong itu tinggi sekali gitu kan ya. Alhamdulillah tinggal di mana? Alhamdulillah saya tinggal di tempat terbaik. Bergabunglah bersama kami. Apa namanya grup properti yang paling hebat sejagat raya. Kami sudah membantu orang dalam apa namanya memperoleh rumah idaman mereka tanpa agunan, tanpa apa ya segala macam gitu. Itu padahal kalau misalnya dilihat nggak begitu. Ya nggak semua sih ya, tapi ada yang begitu. Dan kadang-kadang orang terjebak di situ. Marketing itu selalu memperbolehkan segala-galanya. Datangilah toko kami, toko terbesar, terhebat, sampai yaumil kiamat gitu kan. Segala macam ya, itu yang perkara sarung ini berlebih-lebihan gitu loh maksudnya. Ya apa namanya, ya apa ya bahasa Indonesia nya itu ya. Ya kalau bahasa Jawanya koyo iyo iyo gitu kan ya, padahal enggak gitu. Jadi sebenarnya enggak gitu, tapi dia melebih-lebihkan pembicaraannya. Dan orang kayak gini banyak urusannya. Penulis termuda, terbaik, sudah berkarya lebih daripada 567 buku. Dan akan menulis lagi 100.000 buku ya, kayak gitu-gitulah, kayak gitu-gitu. Padahal kalau kita lihat karyanya belum seberapa Imam Syafi'i, Imam Tabari. Jadi orang tuh sebenarnya yang tawadhu lebih bagus. Tawadhu itu apa? Tawadhu itu adalah orang yang rendah hati. Itu tawadhu. Yang tahu makomnya itu adalah orang tawadhu. Yang itu jarang dicari sekarang. Lah kenapa? Baru punya ilmu dikit aja sudah merasa bahwa dia dicari orang, mulai susah mulai ya, kayak gitu-gitu. Tapi tawadhu itu ya antum tuh ngerti posisi antum tuh di mana, itu tawadhu. Ketemu ulama gitu kan ya. Tawadhu, ketemu orang yang berilmu, tawadhu. Apa namanya? Jadi tawadhu itu bukan nunduk begini, bukan ya, bukan. Tapi tawadhu ya tahu di mana posisi kita itu. Nah, sehingga kita tuh enggak melebih-lebihkan perkataan. Khawatirnya adalah kalau seandainya benar memang kita begitu, amal kita sudah diambil gara-gara mungkin kita ujub atau riya. Kalau salah, itu lebih parah lagi. Ada orang begitu. Ngomongnya tinggi sekali, tapi ketika disuruh ngisi, oh ternyata begitu aja ya, ya sudahlah, gak apa-apa. Nah, itu adalah bagian daripada yang harus dijaga. Hati-hati sarun-sarun. Terutama ini menimpa pada orang-orang yang sering marketing itu ya. Hantu-hantum ini. Sarun-sarun gitu kan, yang berlebih-lebihan dalam berkata-kata. Jadi memfasih-fasihkan dan sebagainya. Terutama kalau bagi seorang da'i itu lebih berbahaya lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bil kalimati ma yatabayyana fiha yazilu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara menjelaskan segala sesuatu, akibatnya perkataan itu dia tergelincir ke dalam neraka lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Jadi apa maksudnya? Tidak semua harus antum jelasin. Tidak semua harus antum sampaikan. Tidak semua harus antum jawab. Makanya memang betul ya, dulu ketika saya masih muda itu, ketika masih di kuliah itu, ketika orang tanya apa aja itu kayaknya kita harus tahu ya. Kalau kita gak tahu kayaknya kita itu bodoh. Kalau kita nggak tahu, kayaknya kita tuh salah gitu loh maksudnya. Padahal mengatakan tidak tahu itu adalah bagian daripada kedewasaan dan bagian daripada ilmu. Sebagaimana Imam Malik itu kemudian ditanya oleh orang-orang dengan 40 pertanyaan yang dijawab 3. Yang 37 nggak dijawab. Lalu kemudian orang tuh bilang, Imam saya ini datang dari Irak loh. Jalan ke sini loh, lama loh. Ongkosnya banyak loh, cuma untuk nanya perkara-perkara ini pada kamu. Lalu apa yang saya katakan pada orang-orang itu? Imam Malik berbicara dengan sangat santai, ya sampaikan aja, Malik gak tahu. Asik ya. Karena kenapa? Karena mengatakan tidak tahu itu adalah sebuah ilmu. Kalau orang yang gak berilmu itu ciri-ciri apa-apa dijawab semua. Tapi kalau ada orang yang punya ilmu, dia milih yang mana yang bisa dijawab, yang mana yang gak bisa dijawab. Kalau repot dijawab, yang mendingan bisa dijawab. Kalau misalnya seandainya dia gak yakin, ya mendingan gak usah dijawab. Nah kenapa? Karena kalau dijawab salah, nanti itu bisa jadi fatwa yang buruk.
seandainya kalau misalnya perlu pada saat itu juga gimana? Nah itu beda ceritanya. Contoh misalnya, Ustaz, saya ini punya problem. Saya ini junub, Ustaz. Dan sekarang kan saya mau sholat. Saya junub, tapi saya gak punya air. Terus gimana? Boleh gak saya cuma tayamum aja? Waduh, gak yakin nih gimana ya? Tapi mikir begini. Ya, namanya darurat ya. Gak ada air. Nah terus mau gimana lagi? Insya Allah boleh. Tayamum aja, sholat. Pas nyari-nyari, ternyata bener. Boleh. Lah berarti itu gak apa-apa. Karena fatwanya diperlukan saat itu juga. Kalau enggak dia gak sholat. Sedangkan gak ada orang lain di situ yang penting kecuali antum gitu loh maksudnya. Nah berarti antum jawab. Setelah ada yang benar jawab, cari yang benar baru sampaikan. Oh ya fatwanya begini. Oh ya ini begini kemudian pendapat para ulama. Itu gak apa-apa. Tapi kalau misalnya orang ditanya semua itu harus dijelasin. Ya itu sama tadi. Perkataan itu bisa menyebabkan dia tergelincir dalam neraka lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Berikutnya, merendahkan martabat sesama muslim. Ini yang jarang disadari oleh kita. Ihtiqar al-muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bihasbim ri'in min syarri an yahqira akhahu al-muslim. Seseorang layak dinilai sebagai orang yang jahat atau buruk jika dia meremehkan saudaranya muslim. Hati-hati. Meremehkan saudaranya muslim, ihtiqar. Ihtiqar itu perkara-perkara merendahkan orang, meremehkan orang masuk dalam sana. Dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang di sosial media itu kental sekali merendahkan. Jadi hati-hati. Meremehkan perjuangannya, meremehkan pengorbanannya, meremehkan langkah-langkah dakwahnya. Ini harus hati-hati. Hati-hati beda antara menasihati dengan meremehkan. Contoh, ada teman kita yang pacaran. Lalu kita bilang begini, bro, itu buruk bro, jangan dilakukan. Nanti kalau dilakukan juga ngapain gitu maksudnya. Kamu pengen nyari istri yang baik atau enggak? Iya lah, pengen cari istri yang baik. Lah sekarang kamu belum nikah sama dia, dia mau loh sama kamu. Nah, kalau sudah nikahin dia, nanti ada cowok yang lain lagi yang belum nikah sama dia, dia juga mau, terus gimana? Itu menasihati. Kalau meremehkan, merendahkan, halah, kamu itu pacaran-pacaran. Nah, dia, pacaran itu apa sih? Kamu coba pikir, pacaranmu itu ya, kamu itu, tau gak? Jijik, tau gak? Iya, gitu-gitu. Kayak kerudungan, kayak pelacur aja, nah, itu merendahkan, meremehkan. Nah jadi kita itu kan tidak boleh mengejek orang yang melakukan kemaksiatan. Kalau menasihati boleh, kalau mengejek jatuhnya ke dalam dosa. Sebagaimana kita sudah baca yang kemarin, ada orang yang minum khamar, ketangkap sama Rasul, terus dihukum. Setelah dihukum ada yang memukul pakai sendal. Ada yang mukul pakai tangan, ada yang mukul pakai baju, gitu kan, disambat, wah parah lo, gitu kan ya, sayang kan ya. Tapi maksudnya dihukum ya. Tapi setelah itu ada yang bilang, semoga Allah menghinakanmu bro, gitu kan ya. Rasul bilang begini, jangan ditambah lagi. Nah kenapa? Kamu itu sedang membantu syaitan menyesatkan dia. Nah jadi kalau orang itu dinasihati, itu malah bagus. Tapi kalau malah dihina-hina, itu justru syaitan bantu dia. Bener, kamu tuh begitu tuh lihat orang muslim tuh. Baik sih, cuma dia kayak begitu. Kamu mau gak jadi kayak gitu? Nah, mungkin itu urus aja. Syaitan membantu dia. Jadi tidak perlu, ihtikor itu tidak perlu. Merendahkan yang musuh itu gak perlu. Mengkritik kebijakan presiden boleh. Tapi merendahkan presidennya gak perlu. Apa itu orang Jawa itu gak jelas. Kelemai. Nah, itu gak perlu urusannya. Tapi mengkritik kebijakannya itu harus, karena itu bagian daripada nasihat. Tapi mengkritik fisiknya gak perlu. Orang yang kurus emang kayak gitu bisa mimpin? Nah itu gak bisa, gak boleh. Tapi kalau mengkritik kebijakannya, ya boleh. Karena itu kan nasihat gitu loh. Contoh misalnya perilaku presiden ketika mencabut perda-perda syariat itu menunjukkan ketidakberpihakannya kepada Islam. Itu benar. Tapi gak usah urusan orangnya. Gitu loh. Urusan orangnya itu urusan Allah. Yang kena mengelola dan mencemooh kaum muslim, as-sukhriya wal istihza bil muslim. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yastakh sorry la yastakh
sorry kok gini, sorry. Ya layas takhar kaum, layas khar kaum. Ya ayyuhalladzina amanu layas khar kaumun, layas khar kaumun min kaumin asa ayyakunu khairan, asa ayyakunu khairan minhum. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman tidak pantas pada diri mereka ayas khar untuk istikhar, mengolok-olok kaum, min kaum, daripada satu kaum. Kenapa? Asa bisa jadi ayyakunu khairan minhum, bisa jadi yang diejek-ejek itu lebih baik daripada hum, mereka yang mengejek-ejek. Wala nisa'um min nisa'in, juga tidak boleh antara satu perempuan dengan perempuan yang lain ngapain sama mengolok-olok, mengejek-ejek. Asa ayyakunna khairan minhunna, karena sesungguhnya yang diejek-ejek itu lebih baik, bisa jadi lebih baik daripada yang mengejek-ejek. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu, dan juga kalian tidak boleh untuk mencela dirimu sendiri, anfusakum, dan juga wala tanabazu, jangan kalian memanggil-manggil bil alqab, dengan sebutan-sebutan, dengan lakop-lakop, dengan julukan-julukan. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, karena sesungguhnya seburuk-buruknya lakop ataupun julukan adalah julukan yang buruk sesudah iman. Wa man lam yatub, dan siapa yang tidak bertaubat kepada Allah, fa'ula'ika humul zalimun, maka mereka lah orang-orang yang zalim. Jadi di sini kemudian Allah kemudian menjelaskan bahwa orang-orang beriman itu ya tidak mengolok-olok satu sebagian yang lain, tidak juga berpanggilan dengan panggilan-panggilan yang buruk. Tapi sesungguhnya sudah kita sampaikan bahwa yang disebut dengan panggilan buruk itu adalah panggilan yang tidak disukai oleh orangnya. Adapun menisbatkan orang pada identitasnya itu boleh. Contoh misalnya Asep mana? Itu loh, Asep kurus. Nah misalnya itu, karena Asep banyak. Bener gak dia kurus? Bener, itu gak apa-apa. Mas Haris, Haris mana? Haris kacamata. Itu boleh. Misalnya contoh ada orang pincang, Agus, Agus mana? Agus yang pincang, si Agus pincang, itu boleh. Jadi menisbatkan pada bentuk fisiknya, bukan menghina, tapi bentuk fisiknya, matanya agak juling, itu juga boleh. Tapi kalau memanggil misalnya Oijir, nah itu gak boleh. Itu julukan-julukan yang buruk gitu kan ya. Misalnya lagi ya, ya banyak lah ya zaman sekarang ya, apa namanya, misalnya apa lah ini zaman sekarang ya, Oigo, nah misalnya, nah gitu-gitu. Jadi itu anak-anak muda yang sekarang memanggilnya gitu ya, belum tahu ya. Tahu artinya apa? Go, itu ada bego, saya tidak boleh. Itu julukannya buruk setelah beriman. Nah jadi kalau yang kayak gitu-gitu ya sudah jelas ya. Dan ini perkara-perkara sudah sering saya ulang-ulang, mengolok-olok, mencemooh dan sebagainya. Juga kemudian dari Al-Hasan, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, innal mustahzi'in bin nas yuftahu li ahadihim fil akhirati babun minal jannah, fayuqal lahu halluma 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 halluma, fayaji'u bi karbihi wa ghammihi, fa idza ja'ahu ukhliqa dunahu, thumma yuftahu lahu babun akhirah babun ukhra, fayuqalu lahu halluma halluma, fayaji'u bi karbihi wa ghabihi, fa idza ja'ahu ukhliqa dunahu, fama yazalu kadzalika hatta inna ahadahum liyaftahu lahu babun min abwab aljannati fayuqalu halumma fama yatihi minal iyas. Jadi ini ngeri juga nih.
Sesungguhnya orang-orang yang mengolok-olok manusia dibukakan nanti di yaumil kiamat pintu surga bagi salah satu dari mereka. Kemudian dikatakan padanya, kemari dan kemari. Lalu ia datang membawa kebingungan dan kegundahannya. Pas datang pintunya ditutup. Kemudian dibukakan lagi pintu lain baginya dan dikatakan baginya, kemarilah, kemarilah. Dia datang, dia bawa kebingungan lagi dan kegundahan. Pas datang pintu ditutup lagi. Maka kemudian hal itu terus-menerus dilakukan hingga salah seorang di antara mereka dibukakan kembali pintu surga. Kemudian dikatakan, halumma, datanglah. Lalu kemudian dia tidak mendatangi karena putus asa. Nah, kenapa di PHP terus? Jadi gitu ya. Jadi kalau ada orang suka mengolok-olok manusia, dia kan mempermainkan orang kan ya. Mempermainkan orang, ya nanti juga dia dipermainkan di yaumil kiamah. Caranya gitu. Yo masa yo pintu surga, woi masih pintu surga, ditutup, datang sana ditutup, ah ditutup, gitu terus lama-lama datang, paling ditutup juga, walau-walau kan begitu, jadi dibuatnya sama, jadi memang hukum akhirat itu ya sama kayak ketika dilawan di dunia. Yang berikutnya, menambah rasa gembira atas kesusahan yang menimpa muslim yang lain, ini akhlak juga yang buruk. Dari Wasila bin Ashqaq, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tudhir, jangan kalian menampakkan asyamatata li akhik, jangan engkau menampakkan kegembiraan kepada syamatah ini adalah bukan hanya kegembiraan ya, bukan enggak sampai kegembiraan tapi mimik muka yang seneng gitu loh maksudnya, li akhik kepada saudara kalian. Fayarhamuhullahu wa yabtalika. Karena kenapa? Kalau kau melakukan yang demikian, bisa jadi Allah menyayangi dirinya. Allah akan membantu dirinya. Wa yabtalik. Dan sesungguhnya Allah akan memberikan ibtila, ujian kepadamu. Gara-gara engkau bersenang terhadap ujian saudaramu. Contoh, ada orang cerai misalnya. Kita bilang, makanya udah tak bilangin tau. Nah itu hati-hati. Jadi ujiannya diberikan kepada kita. Rasa seneng itu loh. Rasa happy. Bener kan kata saya? Rasa happy. Hati-hati nanti kita diuji. Mengkhianati kerjanya adalah Godru. Nama orangnya Godar, orang yang suka lari. Arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Sudah dibahas terus. Wa man kanat fihi khoslatun min hunna kanat fihi khoslatun min nifaq. Kalau dia mempunyai empat itu dia mempunyai sifat munafik yang sejati. Namun kalau dia memiliki salah satunya, dia memiliki tanda-tanda daripada nifaq. Hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya. Yaitu salah satunya adalah wa idza ahada ghadar, ketika dia berjanji, dia lari daripada janjinya. Apalagi kalau janjinya sangat penting ya, bisa pernikahan, hati-hati. Pernikahan itu kan janji pada Allah untuk mengurus istri. Makanya kalau saling ada orang yang dia itu belum siap menikah, maka jangan dinikahkan. Karena berbahaya. Karena dia itu bukan termasuk orang yang hanya mengkhianati janji, tapi godar, lari. Sudah nikah sama seorang istri, terus kemudian dia gak mencari nafkah, itu godar. Itu lebih parah daripada bohong. Jadi lari daripada tanggung jawab gitu loh. Yang banyak dari mana ya, orang pacaran itu adalah godar gitu kan ya, lari dari tanggung jawab. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Ibnu Umar dan Anas bin Malik mereka berkata Rasulullah SAW bersabda, likulli ghadirin, pada setiap godar atau orang yang lari daripada sesuatu yang dia janjikan, liwaun, ada panji-panji. Yaumal kiamah, di hari kiamat, yuqalu, dan panji itu bertuliskan, hadihi ghotrotun fulan. Ini adalah pengkhianatan daripada si fulan. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli ghadirin liwaun inda istih yaumal kiamah. Sesungguhnya orang-orang yang godar itu punya panji yang ditancapkan pada pantatnya. Yaumal kiamah, pada hari kiamat. Yurfa'ulahu
biqadri ghadrihi, dan akan diangkat benderanya setinggi pengkhianatannya. Jadi sesuai dengan kadar pengkhianatannya. Ala wala ghadira a'zama ghadran min amir amma. Dan ingatlah, tidak ada pengkhianatan yang lebih daripada pengkhianatannya daripada seorang amir amma, pemimpin umum. Siapa? Ya, kepala negara. Itu pengkhianatannya tidak ada yang lebih parah daripada itu. Makanya kita tuh kesian ya. Gimana orang-orang itu ketika berhadapan dengan Allah. Karena kenapa? Karena pengkhianatannya itu menyangkut tentang semua orang. Bukan hanya satu dua orang, tapi banyak orang. Ketika dia bilang begini, tiba-tiba dilaksanakan begini. Bagaimana ketika dia melayani kepentingan-kepentingan asing gitu kan ya. Ya mungkin dia gak ngerti, tapi kenapa masih dijalani gitu loh. Yang jelas gitu loh, Indonesia ini ngeri loh. Perkara sederhana, kemarin saya baru ketemu sama seseorang yang dia tuh ngurusin dan tahu persis keadaan PSSI. Dia bilang gini, tahu gak kenapa sepak bola Indonesia tuh gak maju? Jadi dia bilang, kalau mulai liga sekarang, kita sudah tahu siapa yang menang. Dan itu masalah judi aja. Itu baru bola loh. Lalu kemudian saya bilang, terus mau diberantasnya dari mana? Susah, gak bisa. Lalu kenapa? Karena yang menyelenggarakan semua dapat. Lalu kemudian ketika orang itu dari kecil aja sudah mulai dikapitalisasi, ya pantas Indonesia bolanya gak maju. Jadi mendingan kayak Brazil sekalian itu, gak ada aturan sama sekali. Jadi anak-anak main ya main aja. Dia bilang begini, dari kecil tuh anak-anak sudah kesian, sudah pikirnya dianggap duit. Jadi dia bilang kompetisi Danone itu merusak anak-anak sekali. Dia bilang padahal anak-anak kecil gak boleh gitu mainnya. Jadi anak-anak itu udah mikirnya gini, aku harus lulus ini, aku harus begini, aku harus begini, harus punya duit. Jadinya mereka tuh ya tackling, ambil kaki orang tuh sembarangan, curang, dan kalau sudah kalah nggak mau main lagi karena sudah putus asa. Jadi bukan main sebenarnya, jadi mereka tuh udah kayak apa ya, profesional. Jadi bukan karena senang gitu loh. Itu dari kecil, pas sudah gede ternyata prosesi ngambil pemain jadi pemain timnas gitu kan ya. Itu sengaja, itu sudah ada jatahnya. Nanti kalau pemain ini mau diajak kerja sama, dia nanti dipanggil timnas, nanti harganya naik. Kalau harganya sudah naik, dijual, nah ini dapat bagian. Kayak gitu-gitu. Itu baru bola, bro. Baru bola yang duitnya dikit. Apalagi yang duitnya banyak. Misalnya contoh, pengelolaan hutan, pengelolaan minyak. Ini Jakarta-Bandung. Mau buat kereta, seneng kan orang kan? Tadi tuh nggak operatornya siapa? Operatornya pemerintah Cina, bro. Tahu maksudnya? Maksudnya adalah sepaket dengan itu adalah orang-orang yang kerja juga orang Cina, teknologi mereka, bayarnya kita ngutang ke mereka, ya kayak gitu-gitu. Nah itu pengkhianatan pemimpin negara itu begitu, pemimpin umum ya. Jadi dia tuh menyakiti semua orang. Dan ujungnya membawa semua orang pada kehancuran. Dan ini yang terjadi memang sekarang. Tapi memang sekarang susah. Karena kalau mereka gak mau bekerja sama, mereka mati. Yang terjadi, ya itu udah baca belum? Yang Confession of Economic Hitman itu. Ya kalau seandainya dia sudah masuk, dia mau jajah secara ekonomi, terus gak bisa, ya dia tinggal telepon. Bos, dia gak mau bos. Ya maka dikirimkan serigala-serigala ekonomi, bukan lagi hitman lagi. Tugasnya apa? Bunuh orangnya. Jadi memang itu sudah biasa. Ya kalau misalnya bunuh orang 100 ribu, 200 ribu itu memang cemen ya. Tapi ini minyak itu berapa tuh? Makanya ya wajar lah kalau misalnya yang pertama jawab tiba-tiba mati gitu kan ya. Presidennya tiba-tiba mati gitu kan ya. Ya gitu-gitu. Jadi memang ya usaha itu yang bertaruh nyawa memang ya. Karena menyangkut duit orang banyak. Dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, salah satu ana hasmuhum yawmal qiyamah rajulun aqtabi thumma qadar. Ada tiga golongan manusia yang aku adalah musuh mereka di hari kiamat, yaitu seseorang yang karenaku dia memberi kemudian dia berkhianat. Qadar. Dari Yazid bin Syuraik bahwasanya dia berkata, aku melihat Ali sedang berkhutbah di mimbar. Aku mendengarnya berkata, tidak demi Allah, kami tidak memiliki suatu kitab yang kami baca selain kitabullah. Dan lembaran ini sambil membentangkannya, dan ternyata di dalamnya terdapat dua gigi unta dan tanda-tanda goresan. Di sana Rasulullah SAW bersabda,
Zimmatul muslimina wahidah yas'a biha adnahum faman akhfara musliman fa'alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu yawmal qiyamati adlan wala sarahfan wala sarfan. Jaminan jaminan muslim itu adalah sesuatu yang diusahakan oleh orang yang paling rendah di kalangan mereka. Siapa saja yang mengkhianati seorang muslim, maka dia akan dilaknat oleh Allah dan para malaikat dan seluruh manusia. Maka Allah tidak akan menerima tebusan dan jaminan darinya pada hari kiamat kelak. Saya juga enggak ngerti nih kenapa ada gigi unta dan ada tanda-tanda goresan. Tapi yang jelas perkataan di sini adalah bersesuaian dengan apa yang kita bahas, bahwa jaminan muslim itu adalah sesuatu yang mereka usahakan oleh orang yang paling rendah di kalangan mereka. Maksudnya adalah apa? Doa orang-orang yang paling miskin, doa orang-orang yang paling susah, doa orang-orang yang paling paling sulit hidupnya di antara manusia, bisa jadi itulah doa yang paling makbul atau doa yang paling diterima oleh Allah. Maka perhatikan mereka. Itu kan Rasulullah mengkhutbahkan berkali-kali. Jadi sesungguhnya kalian harus memperhatikan orang-orang yang paling rendah, orang-orang yang paling miskin. Abu Bakar juga mengulang hal yang sama. Sesungguhnya orang-orang yang paling rendah di antara kalian adalah orang-orang yang paling tinggi buatku, gitu kan ya. Umar juga ngomong demikian. Sesungguhnya orang-orang yang paling tinggi adalah yang paling rendah buatku, orang paling rendah adalah paling tinggi buatku. Lah kenapa? Karena tadi jaminannya di sana. Siapa saja yang mengkhianati seorang muslim, maka dia dilaknat oleh Allah, malaikat dan manusia semuanya. Dan Allah tidak menerima tebusan dan jaminan darinya pada hari kiamat kelak. Nah, jadi walaupun orang-orang yang mendoakannya, maka dia tidak diterima karena dosanya itu luar biasa, membuat orang muslim itu menjadi hina, menghina orang muslim. Juga dari Buraidah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqada qaumun al-ahda illa kana al-qatlu bainahum." Tidak ada suatu kaum pun yang melanggar janji kecuali akan terjadi qatlu, pembunuhan, peperangan di antara mereka. Artinya perselisihan. Dari Amr bin Hamqai, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin amman rajulan ala dammihi thumma qatalahu fa ana'a minal minal qatili bari'u wa in kana wa in kana maqtulu kafir. Siapa saja yang telah memberikan jaminan atas keamanan terhadap darah seseorang kemudian membunuhnya, maka aku akan barok, berlepas diri terhadap pembunuh itu, meskipun yang dibunuh adalah orang kafir. Maksudnya adalah apa? Walaupun yang dibunuh adalah orang kafir, kalau dia sudah janji, ya sudah ditepati, nggak boleh. Jaminan itu penting. Itu orang Arab ya, masih memegang kode-kode tertentu. Dari Abu Bakr dia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qatala nafsan mu'ahadatan bi ghairi haqqiha lam yarih raihatal jannah wa inna rihal jannati la yujad min masiratin khamsa mi'ati amin. Siapa sih membunuh jiwa yang telah mengadakan perjanjian tanpa hak, maka dia akan mencium wanginya surga, padahal wanginya surga bisa dicium pada jarak 500 tahun. Contoh, kasus yang kemarin itu ya, kasusnya ISIS manggil orang, minta penjelasan, dijamin sampai di sono disembelih. Itu gak boleh. Contoh lagi misalnya, antum nanti kalau udah jadi khalifah misalnya, ada utusan yang datang pada antum. Utusan datang kan dijamin. Paham gak maksudnya dijamin? Dia datang dijamin, itu gak boleh dibunuh. Utusan itu gak boleh dibunuh. Kalau misalnya membunuh utusan, itu berarti sudah melanggar tadi itu. Maksudnya apa? Tetap dosa walaupun dia orang kafir yang dibunuh. Kan sudah dijamin. Saya mau datang bawa berita, saya boleh gak masuk? Masuk, itu sudah dijamin berarti. Makanya di dalam Islam itu nanti ada kafir mu'ahid, kafir yang sudah dikasih perjanjian, sudah dikasih visa. Itu gak boleh dibunuh. Kecuali kalau misalnya dia berbuat sesuatu yang mengharuskan dia dibunuh. Nah, itu ada hukum-hukum yang lain. Tapi yang kalau misalnya dalam keadaan aslinya, gak boleh. Mangkotala mu'ahadatan fi ahdihi lam yarih rihatal jannati wa inna rihaha la yujad min masirati khamsami'ati amin. Sama.
Jadi siapa yang membunuh jiwa yang mengadakan perjanjian dengannya, maka tidak mencium wanginya surga, walaupun wanginya surga bisa dicium dari jarak 500 tahun. Walau misal teman-teman sekalian yang bisa kita sampaikan tentang perkara buruknya akhlak, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ada mungkin? Nanti kita masuk dalam pembahasan yang lain. Ada yang lain sekarang? Kalau melanggar aturan itu mendekati dengan mungkin ada perjanjian, ada contoh kita dulu bikin SIM, ada license, ada perjanjian-perjanjian dan kita sign, kemudian peraturan umum melanggar lalu lintas, contoh sederhana itu, atau pas kita masuk ke tempat itu yang ada udah ada peraturannya kita melanggar, itu apa termasuk dalam termasuk bagian dalam Islam kan ada beberapa pelanggaran, ada pelanggaran hudud, ada hudud itu pelanggaran terhadap hukum Allah yang Allah sudah tentukan seperti apa kesalahan itu kemudian dihukum. Yang kedua jinayah berkaitan pelanggaran fisik atau pelanggaran pidana. Yang ketiga itu ta'zir, itu adalah pelanggaran terhadap kemaksiatan atau pelanggaran terhadap syariat tapi tidak diterangkan bagaimana hukumannya. Keempat mukhalafat. Mukhalafat adalah pelanggaran administratif. Jadi pelanggaran administratif oleh yang dicanangkan oleh negara. Misalnya contoh lampu hijau jalan itu pelanggaran. Gak boleh belok-belok itu pelanggaran. Peraturan administratif yang sudah kita sign, kita sepakati juga sama, itu juga pelanggaran, termasuk bagian daripada pelanggaran yang itu menyebabkan maksiat kepada diri kita. Karena memang ya, jangankan aturan sudah disepakati ya. Contoh misalnya gini, bro, besok datang ke rumah saya jam 10, siap bro, jam 10 ya, iya, besok dia gak datang, itu dosa gak? Dosa, apa yang sudah disepakati, itu juga dosa. Ada yang lain silahkan, betul. Ada mungkin yang lain? Melanggar lampu merah enggak akan dihisap Allah, iya. Lampu merah enggak dihisap Allah, antum iya, nah hisap. Ada yang lain? Kalau enggak ada kita selesaikan sampai di sini, semoga Allah merahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.